kembali dengan channel Kulon Beteng. Kulon Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Karangdoro Tegalsari Banyuwangi. Jadi santri itu juga perlu ngopi. Ayo kan ini kan wanita ngobrol itu. Kang Amir kenal ini. Kayaknya yang ketinggal nih kok. Apa? Jangan disedot dulu. Ini kebetulan lagi ngopi. Kebetulan juga lagi bareng dengan salah satu kreator Banyuwangi, juga salah satu kreator dari Blok Agung. Ini adalah teman saya, di sisi saya ini adalah Mas Gondrong. Ini adalah juga kreator YouTube yang berasal dari Blok Agung. Ini lagi ngopi nyantai. Yang santri banyak ngopinya biar sampai jauh dulani. Kali mungkin kamu mau ngomong, monggo-monggo, kita lagi ngumpul. Dan di sini kita juga ditemani santri lama. Ae. Santri tua ini. Santri lama. Kurang-kurang malu padahal santri lama dia. Kan bahasa ngapakmu itu saya betul-betul kangen. Coba bahasa ngapake ditokne. Coba perkenalan pakai bahasa ngapak. Ternyata kalah Womil. Minggir. Ini teman-teman yang mungkin kebetulan kunjung ke channel saya, pas mungkin nanti datang ke Blok Agung, itu di timur pondok ini ada tempat ngopi yang asik. Nah kebetulan yang punya juga seorang YouTuber. Yang Mas Gondrong tadi lah ya, Pak. Yang Mas Gondrong tadi maksudnya. Ini jadi ngobrol santai-santai, kita diskusi bagaimana mengembangkan apa ya? Mengembangkan konten kita. Karena bagaimanapun sekarang dunianya adalah dunia digital. Gak ada salahnya kita mengembangkan konten. Misalnya anda-anda semuanya, salam untuk Kang Santri yang sudah boyong. Kalau anda mempunyai misalnya kegiatan ngopeni wedhus lah, itu bisa dibuat konten tentang masalah wedhus. Kalau anda yang ngajar TPQ, itu juga bisa dibuat untuk konten. Jadi kita bisa bersiar. Siar kita itu tidak hanya di depan meja ngadep murid, tidak. Kita bisa bersiar lewat media. Dan ini sudah zamane lek jerene wong-wong itu zamane. Jadi kita gunakan, karena semua hampir mayoritas mayoritas seseorang itu rata-rata pegang ponsel, dan ponsel itu ada internetnya. Makanya kita menggeluti siar dengan sendirinya, ini akan kita dapat. Betul enggak, Kang? Ah, betul. Nah, mungkin ada masukannya. Ini jelas nanti insya Allah akan disimak oleh teman-teman seluruh Nusantara. Macam jadi jamur terus mulai lagi dari bumbu tahu gitu. Wah, kenapa ya? Jadi ngopi kita nyantai lah. Kita ngopi. Ini tempatnya adalah apa kang jenenge? Tempat ngopinya apa? Warung Pintar 3. Nah, Warung Pintar 3. Santai di sini. Yang kebetulan di sini juga ada tempat untuk bonsai juga ada. Jadi misalnya teman-teman yang datang ke Blok Agung, pecinta bonsai, bisa ngopi di sini di tempatnya Kang Rihul.
bisa sambil ngopi, bisa sambil cuap-suap, bisa sambil bermacam-macam. Ayo lek ngomong apa lek? Nah, kita ngomong santai aja, kayak broadcast enggak lo? Nyuwantai kita. YouTuber lama kok. Itu ada kecil. Oke, Pak. Ada di sini makan juga ada tempat hewan. 40 hari sekarang. 60 dino. Berapa lah? Setengah lah, setengah atau salah setengah bisa mana? Kadang-kadang ngumpul lagi jam sono, kadang jam bisa, kadang jam solas no berlutut teko merayu karambol. Nah aku lagi sudah jam mono angel. Nah gini kiah mainnya no se nongkrong nih di nanti kocok-kocok ya. Monggo diseduh kopinya yang kebetulan sudah bawa kopi, kopinya monggo diseduh. Nikmat kok kopinya. Kalau boleh bahan kan. Mungkin cukup sampai di sini. Cuap-cuap kita mungkin lain waktu bisa disambung kembali. Monggo teman-teman semuanya yang belum subscribe bisa subscribe, dan tentunya komen selalu saya tunggu, karena komen itu juga akan menambah pengalaman dan juga akan menambah apa ya istilahnya ya, bagusnya konten yang kita dapatkan, karena dari komen itu kita selalu mendapat pemasukan atau masukan-masukan dari informasi dari teman-teman yang membaca, yang melihat dari konten kita. Terima kasih. Tak lupa salam sukses selalu dari Kulon Beteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.